Bapak Ibu bisa sholat di masjid sekitar hotel. Musola gimana? Menurut analisa, analisa sebagian ayat Quran sama. Dasarnya apa? Dalam Quran, Bapak Ibu, kata Al-Masjidil Haram, Al-Masjidil Haram disebutkan dalam Al-Quran itu tidak kurang dari 17 ayat. Hanya satu ayat yang menunjuk Masjid Haram, yaitu ayat ke-9, Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, berarti masjid yang ayat Isra, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil. Kenyataan sejarah, Nabi diisrafkan tidak di Masjid Haram sana, tapi di rumah Ummi Hanim. Dasar berikutnya, Rasulullah ketika haji, sebenarnya Rasulullah bisa langsung masuk Mekah dan domisili di Mekah, tidur di Mekah, tapi Rasulullah tidak singgah di Aqsa. Singgah di Aqsa selama 4 hari. Ini menunjukkan bahwa nilai, sampai muncul hadis dari Ibnu Abbas, al-haramu kullu al-masjid, al-haramu kullu al-masjid, semua tanah haram itu nilainya sama dengan masjidil haram. Yang kelipatannya pahalanya berapa, Pak? 100 ribu. Kalau di Madinah berapa? 1000. Pernah menghitung, Bapak? Belum.